Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب قل إن الله مخلصا له الدين وأمرت لأن أكون أول المسلمين قل إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم قل الله أعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عباده
يا عبادي فاتقون. والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang dirajut dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Apakah orang musyrik yang lebih beruntung ataukah orang yang beribadah pada waktu malam dalam keadaan bersujud, berdiri, takut pada azab akhirat dan mengharapkan rahmat Tuhannya? Katakanlah Muhammad, apakah sama orang-orang yang mengetahui hak-hak Allah dengan orang-orang yang tidak mengetahui hak-hak Allah? Sesungguhnya hanya ulul albab, orang yang berakal sehat, yang dapat menerima pelajaran. Katakanlah Muhammad, wahai hamba-hambaku yang beriman, bertakwalah kepada Tuhanmu. Orang-orang yang berbuat baik di dunia ini akan memperoleh kebaikan. Bumi Allah itu luas. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang disempurnakan pahalanya tanpa perhitungan. Katakanlah, sesungguhnya aku diperintahkan untuk menyembah Allah dengan mengikhlaskan ketaatan kepadanya. Aku diperintahkan untuk menjadi orang pertama dari umatnya yang berserah diri kepada Allah. Katakanlah, sesungguhnya aku takut azab pada hari yang besar jika aku durhaka kepada Tuhanku. Katakanlah, hanya Allah yang aku sembah dengan mengikhlaskan ketaatanku kepadanya. Maka sembahlah sesukamu selain Dia, wahai orang-orang musyrik. Katakanlah, sesungguhnya orang-orang yang rugi ialah orang-orang yang merugikan diri sendiri dan keluarganya pada hari kiamat. Ingatlah yang demikian itu adalah kerugian yang nyata. Di atas mereka ada lapisan-lapisan dari api, dan di bawah mereka pun ada lapisan-lapisan pula. Demikianlah Allah membuat takut hamba-hambanya dengan azab itu. Wahai hamba-hambaku, bertakwalah kepadaku. Orang-orang yang menjauhi taghut, yaitu tidak menyembahnya dan kembali bertaubat kepada Allah, bagi mereka berita gembira. Maka sampaikanlah kabar gembira itu kepada hamba-hambaku, yaitu mereka yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya. Mereka itulah orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah, dan mereka itulah ulul albab, orang-orang yang mempunyai akal sehat. Maha benar Allah yang Maha Agung. Mari Bapak Ibu, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, menundukkan hati pikiran kita seraya mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Semoga acara kita pada kesempatan ini mendapatkan ridha dan berkahnya. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل على محمد في الأولين، وصل على محمد في الآخرين،
wa salli ala Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal 'afafa wal ghina. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, limpahkan kasih sayang dan rahmat-Mu kepada kami dan keluarga besar kami, ya Allah. Terkhusus untuk sekolah tercinta kami, Sekolah Islam Athirah, ya Rabbana. Ya Allah, ya Ghaffar, pada hari ini kami bermunajat kepada-Mu, ya Allah. Ampunkan segala dosa-dosa kami, ya Allah. Dosa-dosa kedua orang tua kami, dosa-dosa keluarga besar kami, serta seluruh dosa-dosa sahabat kerabat kami, terkhusus kepada pimpinan kami, ya Rabbana. Dan juga almarhum-almarhumah keluarga kami yang telah menghadap kepada-Mu, sahabat kami, ya Allah. Ampunkan segala dosa-dosanya, ya Allah. Lapangkan kuburnya, ya Allah. Sinari kuburnya, ya Allah. Jaga jasadnya, ya Allah, dan jadikan kuburnya sebagai taman-taman surga-Mu, ya Rabbana. Kami yakin suatu saat ajal kami pun nantinya akan tiba, ya Rabbana. Apabila nanti ajal kami tiba, ya Allah, wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah. Wafatkan kami dalam mengamalkan amal terbaik kami. Wafatkan kami dalam melafazkan kalimat la ilaha illallah. Dan satukan kami di jannah firdausmu nanti, ya Rabbana. Ya Allah, ya muqallibal qulub, thabbit qulubana ala dinik. Kokohkan dan tetapkan hati kami terhadap agamamu, ya Allah. Jadikan hati kami hati yang senantiasa condong kepada kebaikan, ya Allah. Hati yang senantiasa rindu akan surgamu, ya Rabbana. Dan hati yang senantiasa takut akan azab nerakamu, ya Allah. Dan selamatkan hati kami dari segala bentuk penyakit hati yang dapat menghanguskan seluruh amal kebaikan kami, ya Allah. Ya Allah, ya Fattah, ya Alim. Jadikan anak didik kami anak yang cerdas secara intelektual, anak yang cerdas secara emosional, dan tentunya anak yang cerdas secara spiritual, ya Rabbana. Dan jadikan mereka pemimpin-pemimpin di masa yang akan datang, ya Allah. Mudahkan kami dalam memahami seluruh materi yang akan disampaikan pada hari ini, ya Allah. Jadikan materi tersebut sebagai bekal kami nanti menghadap kepada-Mu, ya Allah. Dan yang membawa kami ke jannah-Mu, ya Rabbana. Rabbana atina min ladunka rahma wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.